Informasi dari kasus pembunuhan Vina, saudara, tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung Selasa sore. Kuasa hukum menggugat proses penetapan tersangka Peggy tanpa cukup bukti. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi Pengadilan Negeri Bandung mengajukan pra-peradilan Peggy Setiawan yang ditahan di Mapolda, Jawa Barat. Selain menilai penangkapan Peggy tanpa cukup bukti, kuasa hukum juga menyebut masa penahanan Peggy sudah habis pada 10 Juni kemarin. Namun hingga kini kuasa hukum belum juga mendapat surat perpanjangan penahanan. Memang dari awal kita sudah disampaikan bahwa klien kita ini ditersangkakan oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat tanpa dasar yang jelas. Hari ini sebetulnya, ini tanggal 10 ya? Iya, 11. Tanggal 11. Per tanggal 10 itu klien kami sebetulnya sudah habis masa penahanan sementaranya di Polda. Tetapi dari pihak kepolisian daerah Jawa Barat diperpanjang. Cuman sampai hari ini surat pemberitahuan tentang perpanjangan penahanannya belum kami terima.